Amin. Pembukaan Gubernur Cup tahun 2020 di Stadion Trilomba Juang Koni Jambi dalam rangka hari ulang tahun Provinsi Jambi ke-63 dilakukan langsung oleh Gubernur Jambi Fahrori Umar Rabu 8 Januari 2020. Pembukaan Gubernur Cup 2020 ditandai dengan pelepasan balon oleh Gubernur Jambi Fahrori Umar bersama pejabat Sekda Provinsi Jambi Sudirman serta para pejabat OPD Pemerintah Provinsi Jambi yang hadir ikut melepaskan balon ke udara. Gubernur Jambi dalam sambutannya mengharapkan peran partisipasi pihak swasta guna mendorong dan memajukan olahraga sepak bola di Provinsi Jambi. Selain menjunjung tinggi nilai sportivitas, pertandingan sepak bola juga diharapkan berjalan menarik dengan penampilan skill atau kemampuan mengolah si kulit bundar oleh pemain. Penyelenggaraan Gubernur Cup 2020 membutuhkan persiapan awal hingga akhir dengan kekuatan tim guna mensukseskan jalannya pertandingan. Dalam wawancara, pejabat Sekda Provinsi Jambi Sudirman mengapresiasi acara tersebut serta berharap pertandingan berjalan lancar dengan agenda Gubernur Cup mulai 8-17 Januari 2020. Gubernur Cup 2020 diikuti 10 kabupaten kota, minim kota sungai penuh karena mendapat sanksi dari PSSI akibat dari ketidaksertaan pada Gubernur Cup yang lalu. 10 kabupaten kota yang berlaga pada hari ini menunjukkan komitmen karena memang bagian dari sepak bola Gubernur Cup membangun kebersamaan sekaligus juga menginginkan munculnya bibit baru generasi muda sepak bola Jambi.